Lihat deh konsep rumah barunya si Rizky sama Lesti, keren parah. Jadi ini kayak banyak yang masih belum percaya dan memandang sebelah mata bisnis Rizky Billar Leslar Metaverse yang sebentar lagi akan melakukan live. Tentunya kalian semua pada penasaran. Ya, silakan. Bagi kalian yang penasaran sering berstatement tidak baik mengenai bisnis Rizky Billar yang hasilnya luar biasa yang selalu didoakan oleh istrinya Lesti Kejora, membuat mereka berdua akhirnya sedikit demi sedikit dengan proyek baru dan usaha-usaha baru lainnya pun bisa menggapai mimpi-mimpinya. Sebagaimana disampaikan beberapa waktu lalu H+H-1 ya, All New Universe tentunya. Siapa lagi yang akan menjadi nantinya pembicara? Tentu ada Rudy Salim dan Rizky Billar serta CEO-nya. Ya, satu hari lagi menuju press konferensi product launch of ya Leslar Metaverse. Lang, dalam proses konferensi Leslar Metaverse di tanggal 17 September nanti, kita akan mengundang perwakilan teman-teman dari komunitas Leslar Metaverse, Leslar Lover dan komunitas kripto, dan kita akan mengadakan live streaming di YouTube Leslar Entertainment dan Instagram Leslar Metaverse Sabtu 17 September pukul 11.00 waktu Indonesia Barat bersama Rudy Salim, Rizky Billar dan Reza Rere. Ya, special thank you tentunya Plastik Palet Aswi dan TV Wedding ya guys ya. Tentu hal tersebut sudah mendapatkan doa terbaik dari istri Rizky Billar, siapa lagi kalau bukan Lesti Kejora, yang mana kini Leslar Metaverse berkembang di berbagai segmen guys. Tentu sangat menarik sekali, kita sudah tidak sabar apa saja yang nantinya menjadi gugus pandang dan gugus bisnis mereka yang mulai mendapatkan perhatian khusus terutama oleh Ko Rudy yang memang merupakan pembisnis ulung. Tentu Leslar Metaverse sudah punya 5 ya guys ya, 5 bisnis baru yang akan segera di-launching bersama nantinya live-nya. Tentu hal itulah yang menjadikan kenapa cuan Rizky Billar begitu banyak ya. Kerja sedikit menggunakan otak dan tentunya kepintaran serta doa orang tua akhirnya bisa menjadikan Billar dan Lesti menggapai impian mereka. Tentu kita nonton hal tersebut adalah untuk nantinya juga memiliki spirit seperti Leslar, seperti Rizky Billar yang selalu berapi-api dan semangat untuk selalu bisa bekerja giat untuk mewujudkan impian dirinya, keluarganya, serta putra semata wayangnya. Jadi bagi kalian yang jujur ya, silakan juga nonton agar tambah julid nantinya dan seru guys. Bagaimana kalian guys? Jangan lupa kasih komentar, like, dan masukan agar tambah seru keuangan mereka berdua yang so selalu akan kita sajikan kabar terbaru terupdate tentang selebriti tanah air dan mancanegara yang bakal bikin kita semua happy senang, dan update akan kabar berita terbaru tentang mereka tentunya. Oke, itu saja kabar dari kami. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.